Oke, welcome to my channel. Kali ini saya akan mereview sebuah pesawat bikinan saya sendiri. Tipenya adalah Piper J-Cub, ya, pesawat seperti Cessna seperti ini. Bahannya sangat ringan, yaitu hanya terbuat dari styrofoam. Ini mudah patah ya. Styrofoam, kemudian dilapisi dengan stiker seperti ini. Nah, pesawat ini dua channel menggunakan mesin drone. Nah, drone attitude hull ya, sembarang nih mesinnya seperti ini yang sudah tidak terpakai. Untuk baterai menggunakan baterai 500 mAh, sanggup terbang lebih dari 15 menit. Nah, kita tes dulu siginya seperti ini. Ini sangat penting ya. Jadi sigi ini bisa dites dengan cara dilempar maupun dicari seperti ini. Nah, ini sudah pas, sudah seimbang, maka dia akan di tengah. Ya. Jadi kalau siginya kurang pas, nanti terbangnya bisa condong ke depan maupun ke bawah. Oke, sini. Ini bahannya lain ya, kalau yang ini dari EPO lebih kuat ini. Yang ini hanya dari styrofoam buah. Kita ambil aja dari bahan seperti ini. Nah, sama ya. Mudah patah juga, tapi lumayan. Ya, seperti ini. Oke, kita coba hidupkan dulu seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan dinamo motor ukuran 820. Ya, tenaganya lebih asik. Ya. Tidak kalah dengan pesawat jet ini. Nah, kita hidupkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, perlu diperhatikan untuk pesawat dengan mesin drone seperti ini, kalibrasi giro sangat diperlukan ya. Jadi di kalibrasinya dibuat menurun seperti ini, agak condong menurun seperti ini, baru kita kalibrasi supaya apa, jadi pada saat pesawat itu menurun dia masih bisa digas. Nah, kita tes dulu, kita hidupkan drone nya nah, perlu diperhatikan ya dalam menggunakan pesawat dua channel yang memakai mesin drone seperti ini, kalibrasi sangat diperlukan. Jadi kalau biasa di drone kalibrasinya datar, ini kalibrasinya dibuat sedikit menunduk seperti ini. Nah, setelah itu kita kalibrasi. Nah, seperti ini ya. Fungsinya apa? Jadi pada saat pesawat menunduk, dia tidak akan mati. Nah, kita tes seperti ini. Nah, dia tidak akan mati. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi pada saat pesawat menunduk dia tidak akan mati. Oke ya, mesinnya bagus ini, speednya juga oke. Nah, kelebihan memakai mesin drone attitude hull seperti ini, kita bisa mematikannya secara otomatis ya. Nah, diperhatikan, saya hidupkan dulu. Ini kita hidupkan. Nah, kita bisa mematikan dengan tombol stop ya seperti ini. Nah, otomatis sudah mati. Dan juga pada saat pesawat terbalik, dia otomatis juga akan mati. Kita coba. Nah, pada saat pesawat ini terbalik, nah, dia otomatis akan mati. Yaitu keistimewaan dari pesawat yang memakai mesin drone seperti ini. Ya, tipenya attitude hull ya, drone HGRC dulu ya. Kalau yang seperti ini dia tidak
perlu setting gyro ya, langsung aja, tidak ada kalibrasi gyro. Jadi memang buatnya buat RC ya. Nah, ini. Ya, ini pesawat ini sangat mudah dirakit. Ya, untuk adik-adik pemula sangat mudah dirakit. Nah, bentuknya juga bisa sesuai dengan selera seperti apa mau seperti apa. Untuk wingspan kira-kira panjangnya berapa ini? Tiga lima ya, 40 cm ya, sekitar 40 cm ya, wingspannya 40 cm, 30 kali 40 ya standarnya pesawat mini ini, 30-40 lah sudah bagus, jangan terlalu berat. Nah, kita coba dulu, kita timbang berapa berat keseluruhan. Nah, tes dulu, ini juga sangat penting. Kalau terlalu berat juga pesawatnya nanti enggak sulit bang. Kita timbang. Nah, beratnya juga sangat ringan. 50 gram ya. Nah, ini sangat ideal sekali 50 gram. Nah, kalau untuk jet yang kemarin itu jetnya ini sekitar 50 ya dengan baterai. 50 gram itu sangat ideal. Oke, 50 gram beratnya ideal. Nah, kalau beratnya pas ini terbangnya jamin bagus ya. Nah, nanti kita coba untuk maiden flight atau terbang perdana pesawat imut ini Piper Jacob ya di lapangan ya. Juga diperhatikan arah perputaran baling-balingnya. Ini arah perputaran baling-balingnya. Ini arah perputaran baling-balingnya. Ini ke kanan, ini ke kiri ya. Dan anginnya ke belakang. Ya, anginnya ke belakang. Nah, pastikan arah anginnya ke belakang sini. Berarti belakang. Jadi kalau salah arah putarannya salah ataupun baling-balingnya ini terbalik, dijamin tidak terbang ya, karena anginnya ke sini ya. Nah, ini ke depan. Kalau yang ini, kalau yang pesawat arah perputarannya membuang ya, ke ini ke kanan juga ke kiri, hampir sama nih. Nah, seperti itu aja yang perlu diperhatikan. Nah, nanti kita tes di lapangan apakah manuver pesawat ini bisa bagus ya, seperti jet ya, seperti ini. Oke. Nah, saatnya kita tes di outdoor. Nah, ini ciginya kurang pas. Kita bisa mundurkan sedikit baterainya. Kita coba lagi. Nah, sudah pas, kita gas ya. Nah, saat ini kalau digas cenderung ke atas ya. Kita perlu dulu adaptasi dengan kontrolnya ya, karena ini merupakan penerbangan pertama secara keseluruhan bisa dikontrol.
Nah, setelah dilakukan tes terbang, pesawatnya bisa dikontrol ya. Dan waktu terbangnya pun juga lebih dari 15 menit. Sangat cocok model ini buat pemula. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, sub, dan komen untuk kemajuan channel ini.